Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la illa billah amma ba'd Para teman-teman Para pendengar yang ada di Youtube Wabil khusus pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kesunahan dalam mengangkat tangan ketika kunut. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham. Artinya kalau masalah kunutnya mungkin penganut-penganut Syafi'iyah orang-orang NU itu sudah biasa dalam masalah kunut. Karena tentang masalah kunut sudah saya bahas di dalam kitab al azkar an nawawi sudah jelas bahwa sesungguhnya kunut subuh itu disunnahkan menurut syafi'iyah dan menurut imam malik hanya saja praktiknya saja yang berbeda jadi kalau Imam Syafi'i kunutnya itu setelah bangun dari ruku tapi kalau Imam Malik sebelum ruku nanti itu di dalam kitab al azkar an Nawawi. Nah sekarang persoalannya adalah mengangkat tangannya. Bagaimana yang disunahkan mengangkat tangan ketika kita kunut? Ini saya akan buka dalam kitab Namanya Hasyiah Syekh Ibrahim al bayjuri Ini syarah daripada kitab ha, Hasyiah daripada kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Ini di juz awal, juz pertama, jilid pertama di halaman 286. Ini di kitab saya cetakan Darul Kutub Islamiyah. Di sini saya akan baca. Wa fil kunuti. Disunnahkan mengangkat dua tangan pada kunut. Jadi kita Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi Nah, ini yang Nabi pernah ajarkan dalam kitab Wasiatul Mustofa sejajar dengan pundak. Terus wayajalu di sini kalau di sini wayajalu berarti karena nggak ada anak. Hmm. Wayajalu batnahuma lijihati samai inda tolabi tahsilil khair dan ia menjadikan akan perut jari jemarinya mengarah kepada langit. Jadi ini mengarah kepada langit. Di mana mengarah kepada langit? Ketika Mencari hasilnya kebaikan Allahumma hadini fiman hadait Itu hasil kebaikan Ya Allah berikanlah petunjuk Liman hadaita kepada orang-orang yang engkau telah berikan petunjuk Wa'afini fiman afait Ya Allah berikanlah kesehatan kepada orang-orang yang telah engkau sehatkan Allahumma hadini fiman hadait Wa'afini fiman afait wa tawallani fi man tawallait wa barikli fi ma a'tait sampai situ jadi perut jari jemari mengangkat ke langit atau dia berhadapan ke arah langit itu lafaznya cuma satu Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikli fi ma a'tait gitu Kemudian saya baca kitabnya wa lahu inda talabi Dan punggungnya ini bagian luar itu ketika meminta hilangnya keburukan. Jadi ketika wakini ini balikin wakini Jadi kalau saya misalkan praktekkan gini. Allahumma mahdini fi man hadait. وعافني في من وتولني في من توليت وبارك لي في ما شر ما Kenapa alasannya? Karena ketika kita meminta keburukan, kita tolak. Jadi supaya kita ditolak dari keburukan-keburukan. Bagaimana orang minta duit? Kalau orang minta ya begini. Kalau orang nggak mau minta ya begini. Gitu. Jadi ini sebenarnya dalam kitab fatul Muin juga ada, tapi saya buka dalam kitab Bayi Juri saja. Insya Allah ini buat teman-teman silakan praktekkan. Jadi kesunahan mengangkat tangan bila mana kita meminta kebaikan maka perut jari jemari yang menghadap ke langit. Kalau ternyata kita meminta ditolak keburukan maka punggungnya bagian ininya nih bagian apa luarnya itu mengarah ke langit dan bagian dalamnya mengarah ke bumi seperti ada orang doa seperti doa doa yang ditahlil gitu ya kerim ya rahim intinya Allahumma ya dafi al bala Allahumma ya dafi al bala. ya Allah tolak bala begini jangan begini ini sunnahnya ini keterangannya dalam kitab Bayjuri dan nanti bisa dilihat dalam kitab Fatul Mu'in cukup mudah-mudahan ini bermanfaat ilmu datangnya dari Allah kesalahan datangnya dari saya mohon maaf dan jangan lupa like and subscribe YouTube kami ada dua satu di Wahyudin channel 212 dan yang satu lagi ada di sini di mana di sini di apa tuh dunia fikih sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala والعفو منكم ثم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته